Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini, seperti biasanya, kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyawiji, menyatu dengan Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh saudara kita. Kang, kira-kira pantangan ilmu pelet Semar Mesem itu apa? Kita pahami terlebih dahulu bahwasanya ada beberapa keilmuan yang mana dalam hal ini disandarkan kepada Syekh Maloyo. Dan perlu dipahami, ada beberapa keyakinan bahwasanya Bathara Ismaya ataupun Bathara Semar ini perwujudan dari Syekh Maulana Maghribi. Jadi, tawasulannya ini sama ulama. Kemudian ada yang menyatakan bahwasanya, Kang, ini kan tidak ada kaitannya dengan ranah Mbah Sunan Kalijogo, Kang. Ini kan bagian dari Mahabharata. Mungkin jenengan bisa berpendapat akan hal tersebut, itu sah-sah saja. Namun, Mahabharata yang ada di India ini tidak ada Bathara Ismaya, tidak ada Bathara Semar. Yang ada ini hanya di tanah Nusantara. Dan dari serat kejawen yang saya pelajari, bahwasanya ada beberapa keyakinan bahwasanya Bathara Ismaya ini nggih ulama Syekh Maulana Maghribi ngoten. Ketika keilmuan dalam hal ini disandarkan kepada para masyayikh, ada beberapa pantangan yang mana dalam hal ini tidak boleh dilanggar. Biasanya seseorang yang memiliki energi asmara merasa dirinya ini paling istimewa, paling cantik, paling tampan. Dan hal ini yang menjadikan takabur. Nah, takabur ini, kesombongan ini pakaiannya Gusti Allah, bukan pakaiannya makhluk. Jadi hal yang pertama tidak boleh dilanggar, tidak boleh takabur. Kemudian, kemarin ini beberapa klien saya ngapunten nih, bukan dalam hal ini saya menyampuri urusan jenengan. Namun ageman saya ini digunakan untuk memelet pasangan yang sudah memiliki suami ataupun pasangan yang sudah memiliki istri. Loh, mengapa kok tidak boleh, Kang? Begini. Seorang suami ketika didampingi istri yang baik. Istri yang baik ini selalu mendoakan di setiap sholatnya, di setiap waktunya, itu dipanjatkan kepada Sang Hyang Sejati agar suaminya ini senantiasa diberikan perlindungan. Kalau ilmu Anda dalam hal ini sengaja digunakan untuk mengganggu rumah tangga orang, dan sang wanita ini mohon maaf, hatinya tidak ridho, maka arsnya Allah ini akan getar. Ketika arsnya Allah getar, maka para penduduk langit ini akan turun untuk menghancurkan hajat jenengan. Kemudian, pantangan yang sering dilanggar, yaitu suka mengeluh. Mengapa dalam hal ini kok suka mengeluh dijadikan sebuah pantangan? Seseorang yang suka mengeluh dalam hal ini bersifat kriminal sama Gusti Allah. Seolah-olah Gusti Allah ini disifati kriminal semuanya. Padahal Gusti Allah ini memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Gusti Allah ini ada sifat kasih sayang. Bukan hanya
Yu'adzib, maha pengadab. Bukan hanya itu. Makanya ketika ada sesuatu hal, hati jenengan perlu sumeleh. Dan hal ini jujur memang harus dilatih, harus dibimbing, dan membimbingnya ini biasanya didasarkan oleh beberapa kitab dari poro guru sejati. Jika dalam hal ini jenengan memiliki beberapa permasalahan akan hal ini, monggo, saya persilakan bisa menghubungi saya. Untuk nomor saya, insya Allah akan saya sertakan di bagian deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisabrang Alam.